Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekali lagi Pak, tapi belakang kepala luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan TBT yang setiap hari kita laksanakan. Semoga untuk program kita penerapan K3 di proyek irigasi Batang Aceh untuk kedepannya semakin maju, semakin berkembang, dan kita semua selalu menjaga kesehatan, keselamatan, terutama keamanan saat kita bekerja. Terus untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan perihal pekerjaan di area 63 untuk proteksi tebing-tebing, pohon-pohon nanti kembali ya Bang Ahmad. Saya sudah menginstruksikan untuk anggota ketiga di lapangan dan harian untuk pemasangan kawat harmonika di area sisi atau serapan galian yang sudah dikerjakan pada area pekerjaan yang dikerjakan di dalamnya ada pekerja struktur. Mungkin nanti apabila untuk hari ini masih belum direction perihal proteksi terapan tersebut, mohon diingatkan kembali kepada saya biar saya bisa langsung mengingatkan anggota-anggota di lapangan agar pemasangan kawat harmonika tersebut dipindah kembali ke area yang berpotensi kelongsoran yang di bawahnya ada pekerjaan struktur saluran ya Pak Afan ya. Terus untuk bapak-bapak sekalian yang masih bekerja di area 63, mohon dijaga konsentrasinya, jangan sampai kita lalai atau terjatuh di area tebing galian ya Pak ya, karena di area tersebut berpotensi terjatuh ke bawah saluran yang tingginya itu 7-8 meter Pak. Dan kita juga memproteksi tebing tersebut itu masih belum bisa karena aktivitas pekerjaan masih banyak, terutama langsir dari atas ke bawah perihal besi yang ingin dikerjakan. Mohon bapak-bapak sekalian ditingkatkan lagi konsentrasinya, jangan sampai ada kecelakaan di area kerja kita ini Pak. Terus mungkin untuk selanjutnya langsung saja dari area P63 Bang Nandu, dipersilakan untuk menyampaikan, untuk memaparkan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Bang Nandu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Nando atas penyampaian pemaparan untuk
pekerjaan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini di area P63. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 2 hari ini kita enggak melihat wajah Pak Otong ya, Pak. Dua hari ini ada kendala kan kita lembur ya, Pak. Mungkin bapak-bapak sekalian ada rasa rindu yang berat Pak Otong buat ngomong di depan ya, Pak ya. Ayo Pak Otong untuk menyampaikan pemaparan pekerjaan hari ini yang akan dilaksanakan dan pesan-pesan mungkin selama lembur itu kurangnya apa sih di lapangan ya. Kita kan mau dengar juga dari Pak Otong. Pak Hamzah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti enggak sih udah mati ya. Contohnya
ajukan untuk kebutuhan satu minggu. Biar belanja ke salam itu terjadwal. Terkecuali untuk depan-depan yang urgent seperti mungkin mesin dompeng yang rusak, membutuhkan itu terbaiki. Seperti itu. Mungkin itu jadi pesan-pesan. Bersemangat, optimis, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi Kapit atas penyampaian pemaparan dan pesan-pesan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dilanjut dari peralatan Pak Zul Kipti di Perpilaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Untuk peralatan seperti biasa tadi. Ini kita kan kemarin
ketika kemampuan tidak tercapai ya pasti harus ada penambahan untuk mobil ya. Memang secara evaluasi kemarin itu ada kekurangan mobil. Minimal kita itu loading itu 15. Kita koordinasikan penambahan. Kemarin dari Pak Mandor kemarin itu sama Pak Ingat ini untuk jalan apa pengecoran itu kan tanjakan ya tanjakan dan kapasitas CL pun cuma bisa 4 kubik cuman ini mencari solusi apa bisa mengisi terus tanjakan itu lebih berantai ditimbun sama nampan itu dipadatkan biar CL pun tidak berat karena jalannya mulai ya, kalau tanah nanti untuk apa untuk outlet kader kalau sampaikan ke Andika targetkan di minggu ini harus selesai karena itu jadi kita ke apa namanya ke balai minggu ini harus selesai dan di outlet kita harus selesai di minggu 3 atau minggu 4 untuk tanda posisinya karena kita harus mopping kerja dari outlet. Lopeng Pak Jun, tolong dicek lagi saya nama Pak Sudagering. Karena Sudagering pindahkan ke T7 karena posisi air sudah berubah ya? Mungkin itu saja, itu tim aja tetap perhatikan kasih-kasih sumber bahaya dan posisi bahaya. Sebenarnya tetap semangat, semoga hari ini progres adanya tercapai. Itu saja sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Riki atas penyampaian pemaparan dan pesan-pesan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dilanjut Pak Wahyu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih kepada semua rekan-rekan dari CBT percaya dengan saya dan oleh Pak Riki tadi tentang arahan kerja dari logistik, peralatan, pelaksana, supaya semuanya ya. Engineering menyambung tambahan sedikit jadi kan sudah untuk lanjut kebutuhan lapangan harus dijalankan ini sudah sebenarnya sudah dari sebelumnya disampaikan berjalan tapi diulangi lagi jadi itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Riki tadi tolong direncanakan benar-benar kita sering belanja di lapangan kebutuhan seperti itu artinya kita kurang training kita itu kurang ada masalah baru tahu itu maksud dari Pak Riki tadi jadi kita berusaha memperbaiki itu agar di mana pun tempat kerja kita kita sudah bisa jangan proses sekarang diperbaiki proses sekarang diperbaiki karena kita ini dari keuangan ini dananya sebelum perintah dana itu sudah kita perkirakan tanpa ada pengajuan dari politik dan yang lainnya kalau menunggu dari politik dan lainnya ya diminta tidak dikasih dari keuangan memang sudah merencanakan sama saya sudah merencanakan kebutuhan itu tapi ya dinyatakan ada kita laksana coba dicermati kebutuhan lapangan logistik peralatan juga jadi belanja itu tidak harus setiap hari itu ya
kemudian ini peralatan. Peralatan itu sudah banyak, beli mesin dompeng itu. Di data, di kontrol rutin. Jangan, yang penting hidup, air terkurang. Perhatikan, sirkuit itu kenapa bisa rusak, artinya cara pemakaiannya. Disamakan dengan yang lain. Jadi yang dituakan di sini Pak Herman sama Pak Zul kalau di peralatan ini. Kalau kita fokus hanya di kitab ini menghidupkan, mematikan, menghidupkan, ya rusak. Jadi, misalkan banjir, lumpur, ya diakalin gimana, jangan sampai kita tertumpah. Makanya kita rusak, jadi panas dinamonya. Atau perhatikan jam hidupnya. Data lagi penerangan juga perlu, penerangan lampu-lampu yang kurang kan sering lebur, difokuskan. Servis juga, servis motor itu diarahkan ke bengkel karena tim peralatan sibuk fokus lapangan, tapi tetap harus dimonitor, dilapor dengan Pak Herman atau Pak Helmi atau Mas Agus, dilapor juga, jangan langsung rembet-rembet saja. Kita disampaikan sebelumnya, ini suatu bengkel, jadi dilapor, nanti juga tolong dijalankan. Ya pasti kita, kalau sudah kepake kita jambi juga, tapi kalau ada data itu, ada monitor, lebih enak ceknya itu. Monitor kerusakannya sudah berapa kali, ya jadi perhatian bersama ini. Kemudian untuk kita semua yang lembur, diperhatikan jadi kesehatannya, jaga kesehatan, tapi masukkan kepada kesehatan umum. Pak, kami butuh snack, Pak, snacknya kurang, karena kopi. Kopi yang terganjel, Pak, tidak apa-apa. Khususkan sama pipi. Pak, perlu kodim tambahan, Pak, tidak apa-apa, ya, kayak gitu. Asal jangan berlebihan. Itu kemarin saya ingatkan. Pak, sederhana, kata Pak Zul. Saya lembur berapa hari sederhana. Ya, nanti kan disesuaikan. Tidak mungkinlah kita mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Tujuan kita kan mendukung agar progres tercapai. Nah, kemudian ini berita terbaru ya, kita tetap jaga. Corona ini memang sudah sangat membahayakan lah. Kemarin rencana yang bantu pekerjaan ada karyawan kita baru. Ternyata OTG, ternyata corona, dia tidak jadi kerja, pulang sebelum kerja. Nah, padahal dia lihatnya kan dari nampak. Jadi dari teman-teman, misalkan yang pulang kampung atau cuti, di perjalanan itu tetap waspada. Waspadalah, waspadalah. Pesan cek mall, itu. Ya. Tidak waspada, karena setelah salaman, saya juga salaman kan, lagi demam-demam ini, masuk, tahu kan ini, menjauh teman-teman tadi ya, saya pun yang jemput ya, itu spek pertama ya. Jadi di jemput utang pun bukan dua orang itu ternyata, banyak, bukan jemput utang saja. Banyak itu, termasuk supplier kita Pak Man itu kenal, kenal ke keluarga. Jangankan itu, ternyata diam-diam Pak Ken juga kenal. Nah itu, Pak Ken diam-diam itu, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Jadi tetap waspada, jangan sampai ya jaga dan apa, atau minimal kayak gini. Jangan kuat-kuat, nanti kelepasan nanti. Ya. Jadi perhatian pertama. Nah, di pengurusan toko bangunannya itu orangnya corona tuh, jadi umum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wali atas penyampaian, pemaparan dan pesan-pesan untuk pagi hari ini. Semoga apapun yang telah disampaikan, apapun yang telah diberikan kepada kita dapat bermanfaat dan diterima dengan baik untuk kita semuanya ya Pak. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. 3, 2, 1, oke, nggak ada, langsung saja ya Pak ya untuk CPT pada pagi hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seluruhnya siap gerak. Mungkin untuk doa dipimpin oleh Cik Mus. Dipersilakan Cik Mus. Wakili Pak Ijo kan tuh. 3, 2, 1. Itu. Amin. Belum. Belum. Kan tidak. Nah, lagi dia. Bocor. Amin. Aduh.